Guys, assalamualaikum. What is up and welcome back to my channel. Betul tak aku punya GoPro ni? Alright. Okay, so guys, hari ni hari Isnin 1 Februari 2021. Aku sekarang dua pergi kerja. Aku daripada mall macam biasa. Lambat lagi. Hari-hari lambat weh. Ya Allah Akbar. Aku macam masih belum boleh adapt lagi nak budget masa tu macam mana untuk pagi-pagi tu. Banyak benda nak kena buat kan. Okay, tak apalah, itu cerita lain. So guys, dalam vlog aku kali ni, aku nak uji bahan bakar motor aku, motor R15 aku. Aku akan uji bahan bakar dia, which is dia punya minyak petrol lah. Okay, tapi aku bukannya nak buat isi full tank, lepas tu berapa kilometer, bukan. Apa yang aku akan buat adalah aku akan kosongkan minyak aku. Minyak petrol ni aku akan gunakan sampai dia kosong. Tak adalah betul-betul kosong tapi hampir ke kosong. Dan aku meramalkan sampainya aku dekat air hitam ni. Aku sekarang dua kerja lah ke air hitam. Sampainya dekat air hitam ni nanti berkemungkinan besar minyak dia memang akan tinggal sikit. Daripada situ nanti masa aku nak balik ke Muar Petang Karang, aku akan isi minyak guna RON 97 sebanyak RM5 je. So dengan RM5 tu aku nak tengok berapa takuk bar dia ni naik. Nombor satu. Yang kedua aku nak tengok berapa jauh motor aku boleh sampai. Sempat ke nak sampai ke rumah? Sempat ke nak sampai ke parung? Sempat ke aku nak sampai pam minyak? Itu aku tak tahu. Tak pernah aku buat. Ini pertama kali aku buat. Aku tak tahu ada orang pernah buat ke tak. Aku just nak buat untuk konten aku kali ni. Okay, so stay tune guys. Okay, so seperti yang aku janjikan tadi pagi, sekarang ni aku dah nak agak balik dah. Kalau korang nampak minyak aku dia dah jadi satu bar, dah hampir kosong lah. Sekarang aku nak pergi Shell, aku nak beli air kejap. Lepas tu aku nak isi minyak RM5 macam yang aku cakap pagi tadi. Risau juga sebenarnya ni bila aku dah isi RM5. Contoh kalau tak banyak, kalau tak sempat sampai, alamatnya menyorong lah aku. InsyaAllah lah, aku rasa boleh je ni RM5. Kita tengok berapa liter ada. Kalau rasa tak confident, tambah je lah kan. Aduh. Ada sekolah ke hari ni? Dah sekolah ke? Bukan PKP ke? So hijau apa yang ni? RM2.20 seliter. Pam yang itu RM5 je hijau dengan air ni. Weh, 2.28 liter. Aku ni nak buat konon-konon macam rare lah, RM5 kot lah, sikit gila ke kan. Boleh lalu 80 km. Sekali aku tengok ni lah, banyak gila kot. Kalau banyak macam tu aku rasa tak ada masalah. So guys, macam yang korang nampak tadi satu bar, bila aku isi RM5 dalam 2 liter macam tu, dia naik 1, 2, 3. Dia naik 3 takuk, 3 bar dia naik. So kat sini kita, aku nak reset lah dia punya kilometer. Trip 1, reset. Trip 2 pun reset.
So kita tengok RM5 aku ni, yang aku isi tadi ni 2 point berapa liter entah tadi tu, agak-agak dia tahan berapa lama. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Barnya macam ni, total ada 4 bar. Tadi 1, dia naik 3, so jadi 4 bar. 4 bar ni lebih pada cukup aku rasa untuk sampai rumah. Cuma nak patah balik esok tak boleh lah. Alah, lupa pula nak clip. Motor apa tu? So bagi aku, aku tak perlu nak bawa pelan-pelan sangat pun. Aku boleh buat biasa je 120. Sebab isi minyak RM5, 2 liter, naik 3 bar. Aku rasa okey sangat dah tu kalau aku nak balik ni. Aku fikirkan RM5 tu macam sikit tau. Rupanya 2 liter, dan 2 liter tu pun aku ingat sikit. Tapi naik banyak ke, sebab dekat dalam tank aku ni sebenarnya ada banyak lagi minyak. Dua, apa tadi, 1 bar tadi tu dia baru turun agaknya kan. Bila baru turun 1 bar, so mungkin boleh pergi lagi jauh. Mungkin, tak, aku tak tahu. Aku akan buat observation sikit. Tadi dia ada 4 takuk naik. Dia ada 3 takuk naik, so total ada 4 takuk. Aku nak perhatikan pada kilometer keberapa yang minyak ni akan jadi 1 takuk semula. RM5 tu 80 km ni dia akan habis ke ataupun macam mana? Tu nanti dekat ending video ni kita akan tahulah, ok? So stay tune lah. Alright. Okay, so guys, ni aku berhenti bukan sebab minyak habis ke apa ke, insyaAllah. Cuma nak bagi tahu, takuk dia dah hilang 1 pada kilometer, kalau korang nampak lah sebab ni gelap ni, 22.2 km, lebih kurang 20 km, hilang 1 takuk. Daripada takuk yang keempat, dia jadi takuk yang ketiga. Daripada ada 4 takuk, dia hilang 1, so tinggal 3 lah, 22 km. Okey, naik balik. So kita teruskan lagi lah perjalanan kita. Alright. Okey, jom kita exit Pago. Pago, Pago. Pada jarak 59 km, dia turun lagi 1 takuk daripada 3 bar kepada 2 bar. So sekarang aku selamat sampai dekat Tol Pagu. Alhamdulillah. Oh, roblox. Lupa pula ni. Tapi tak ada orang jaga. Bagi lori lah dulu, bagi lori lah dulu. Kenderaan berat dulu. Weh, skitter. Weh, lain macam. Okay, so lah aku dah sampai sini ni, aku buat sikit kesimpulan lah. Okay, berdasarkan pemerhatian aku tadi, sekejap kita tengok dulu dia nak belok ke, dia nak berhenti ke, apa benda ke, ataupun sahaja nak menyakitkan hati aku ke, macam mana. Apa hal kau berhenti bang? Tak muat lah pula. Sini pun tak boleh kat. Buntut lah. Hei, kau bully insan yang kedil ni. Entah-entahlah kau dah berbesar. Oh, badan kau potong. Potong kau. Potong kau. Okay, so berdasarkan pemerhatian aku tadi, okay, pagi tadi aku gunakan minyak aku sehabis yang boleh, sehabis mungkin, sesikit yang mungkin. Pagi tadi dia ada, aku tak pasal ada berapa bar. Tapi bila aku dah sampai ke air hitam, dia dah tinggal 1. Dia dah tinggal 1 bar. Lepas tu, sebelum aku balik tadi, aku isi RM5. Lebih kurang dalam 2 liter lebih sikit.
dia naik 3 bar. So 1 campur 3 dah jadi 4 bar. So apabila dia dah naik kepada 4 bar, aku pun mulakan perjalanan balik aku lah. Okey, gerak punya gerak punya gerak punya gerak. Pada kilometer ke 22 dia turun 1 bar menjadi 3 bar. Dan aku pun meneruskan perjalanan aku lagi. Terus 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 terus. Pada jarak 59 kilometer ke 59 dia turun lagi 1 bar menjadi 2 bar. So daripada 4 bar kepada 2 bar. Sekarang ni masih 2 bar lagi. So daripada eksperimen aku yang tak berapa nak eksperimen sangat ni, aku boleh conclude ataupun aku boleh highlight kan. Yang pertama, R15 ni memang motor yang jimat penggunaan minyak. Kenapa aku cakap jimat? Sebab RM5 aku tadi tu 2 liter, mungkin kat dalam ni pun ada lagi sikit baki minyak. Lebih kurang tantah dalam tank aku ni lebih kurang lah ada 3 hingga ke 4 liter lah macam tu. Itu semua anggaran lah Okay. Dengan berbaki kurang daripada 4 liter dalam tank motor aku ni, aku boleh bergerak hampir 80 km. Bukan hampir pun, memang sampai pun 80 km. Cuma sekarang ni aku belum sampai lagi. Aku tak buat perlahan. Kalau mungkin orang boleh cakap, kalau motor cup pun isi RM5, RM6 pun boleh sampai ke macam aku juga kan. Aku bawa tadi dalam range 120 hingga 130. Aku static macam tu je. Dan dia punya result dia, aku selamat sampai dah alhamdulillah sekarang. Untuk pengetahuan korang semua, motor aku adalah berada dalam keadaan yang standard pekak. Tak ada apa-apa yang aku ubah. Aku tak tukar ECU, aku tak ada tukar exhaust, aku tak ada dyno ke apa segala, tak ada, kosong. Memang standard pekak. So apa yang aku buat tadi tu mungkin berguna kepada mereka-mereka yang standard macam aku juga, motor standard macam aku juga, tak ada modify apa-apa. Okay. Yang ketiga, apa yang aku boleh conclude-kan adalah, kalau lah korang standard user macam aku, macam aku cakap tadi standard user, bila kau punya minyak tinggal 3 bar, kau jangan risau sebab motor kau boleh bergerak lebih daripada 40 km. Kau jangan risau. Tapi kalau kau nak play safe, kau jangan bawa laju-laju lah. Kau maintain lah, bawa 120. Macam aku tadi, aku balon 120 hingga 130. Kau bawa lah kalau kau rasa takut kan. Kau bawa 120. Dalam 40 km tu takkanlah kau tak jumpa mana-mana pam minyak kan, nak isi minyak. So guys, untuk poin aku yang keempat daripada eksperimen aku ni, aku cuma nak cakap yang aku selamat sampai. Sekarang aku rasa itu saja vlog aku untuk kali ni. Aku dah masuk dah pun ke kampung aku. Kejap lagi aku dah nak sampai rumah. Aku rasa aku akan endkan video aku kat sini. Aku akan endkan vlog aku kat sini. Kalau kau nampak tu lah, dia punya meter 77.9, hampir 78 lah tu. So aku harap video ni bergunalah untuk korang yang mungkin baru nak beli R15 ataupun dah guna pun R15. Boleh jadikan video aku ni ataupun vlog aku ni sebagai guideline korang. Ada yang baru nak beli R15 ataupun mungkin yang dah ada R15. So bila kau perasan minyak kau tinggal 3 bar ataupun 2 bar, kau tak adalah rasa panik ataupun kau rasa gabra ataupun nervous ataupun takut ataupun apa-apa perasaan lah, gundah gelana ke apa segala. Aku ulang lagi sekali, 3 bar minyak R15 ni kau boleh bergerak lebih kurang lebih daripada 40 km. Okey, so tak perlu risau. Jadinya ni dah masuk ke lorong rumah aku dah ni. Perlu ke aku pusing untuk aku endkan video aku nak cakap subscribe apa semua? So macam biasalah, kepada yang sedang menonton, kalau belum subscribe, aku minta kau subscribe satu kali. Yang dah subscribe, aku ucapkan ribuan jutaan terima kasih pada kau semua. Kau bolehlah klik like, share dekat bawah. Kalau nak komen boleh komen. Jom kita buka gate sikit ya. Apa lagi ya? Aku nak ucap jugalah ribuan jutaan terima kasih macam biasa kat korang semua yang support aku selama ni. Tanpa korang, aku rasa aku tak boleh kot nak teruskan video ni. Aku tengok komen apa semua, aku semangat balik nak buat. Itu pun bergantung pada idea. Okeylah, kita jumpa lagi kat vlog yang akan datang. Alright, assalamualaikum, bye bye.
pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.